Hamil, setiap ibu tentu ingin janin dalam kandungannya memiliki tumbuh kembang yang baik dan lancar. Untuk menjaganya, moms pun harus melakukan banyak hal seperti mengkonsumsi makanan kaya nutrisi, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, hingga rutin memeriksakan kandungan ke dokter. Namun, perkembangan janin mungkin saja mengalami masalah dan bisa terhenti di tengah masa kehamilan karena beberapa penyebab. Janin tidak berkembang disebabkan karena sel telur atau sperma yang kurang baik, munculnya infeksi, dan efek samping dari obat-obatan hingga adanya kelainan tertentu. Janin yang berkembang ataupun tidak dapat dideteksi melalui pemeriksaan USG dengan mendengar detak jantung dan pergerakannya. Jika janin tidak berkembang, maka ada tanda-tanda yang muncul dan moms bisa mengantisipasinya. Dirangkum dari channel Ibu Pintar, inilah 6 tanda-tanda janin tidak berkembang di dalam rahim yang harus mom ketahui. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita bahas mom. Sebelum dimulai, jangan lupa support terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar channel Ibu Pintar semakin bersemangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Yang pertama, kram perut tidak tertahankan. Kram perut bisa saja dialami moms pada awal kehamilan. Hal ini masih menjadi toleransi karena gejalanya memang mirip dengan kram saat menstruasi. Namun ketika moms mengalami kram perut yang tidak tertahankan saat hamil, maka segera periksakan kesehatan ke dokter kandungan. Ini bisa menjadi ciri-ciri janin tidak berkembang. Jika gejalanya dibarengi dengan mual yang hebat, tubuh menggigil dan demam tinggi, maka ada kemungkinan moms mengalami kehamilan ektopik. 2. Janin tidak bergerak. Moms biasanya merasakan pergerakan janin di trimester kedua. Biasanya dokter atau bidan meminta moms untuk menghitung jumlah tendangan si kecil supaya moms merasakan pergerakan mereka beberapa kali setiap harinya. Kalau moms merasa pergerakan bayi mulai terhenti, mungkin itu karena ada sesuatu yang salah dan moms harus segera memeriksakannya ke dokter kandungan. 3. Detak jantung tiba-tiba berhenti. Dilaporkan dari baby gaga, tanda janin yang tidak berkembang dapat diketahui melalui detak jantung. Secara umum, detak jantung sudah bisa didengar ketika embrio berubah menjadi janin. Ini terjadi saat sudah masuk minggu ke-9 atau minggu ke-10 di trimester pertama kehamilan. Detak jantung janin yang tiba-tiba berhenti akan sangat mengkhawatirkan dan perlu diperiksakan lebih lanjut. Perlu diketahui bahwa detak jantung tidak terdengar saja karena posisi bayi atau letak dari plasenta. Namun, tidak jarang ini menjadi sebuah pertanda bahwa janin telah berhenti berkembang. Untuk memastikan kondisi kesehatan janin dalam keadaan baik-baik saja, ibu hamil perlu memperhatikan dokter dan melakukan pemeriksaan USG. Ini bertujuan untuk memastikan perkembangan janin di dalam keadaan yang baik-baik saja dan berkembang secara optimal. 4. Terjadinya penurunan level HCG. Hormon HCG atau human chorionic gonadotropin yang rendah dan mengalami penurunan secara otomatis bisa menjadi tanda janin tidak berkembang. Perlu diketahui moms bahwa HCG merupakan hormon yang diproduksi tubuh ibu hamil selama menjalani masa kehamilannya. Kondisinya bisa naik turun dan bervariasi pada setiap ibu hamil. Pada kehamilan yang sehat, kadar HCG akan meningkat setidaknya 50% setiap 48 jam. 5. Tinggi fundus tidak normal.
Selama kehamilan, rahim ibu diukur oleh dokter. Fundus diukur dari bagian atas rahim ke tulang kemaluan. Pengukuran ini berfungsi agar dokter tahu apakah janin berkembang. Setelah 16 minggu kehamilan, dokter biasanya mengecek apakah panjang fundus sesuai dengan minggu kehamilan. Ketika panjang fundus tidak sesuai, berarti ada masalah dengan kehamilan tersebut. Bisa jadi karena air ketuban terlalu sedikit atau bayi dalam posisi sungsang. Kemungkinan terparahnya, ini bisa jadi pertanda janin tidak berkembang dengan baik. 6. Hasil USG yang tidak normal. Ultrasonografi atau USG menunjukkan ukuran, posisi, dan perkembangan bayi. USG dapat menunjukkan cacat bawaan lahir dan membantu dokter dalam menentukan tanggal kelahiran. Pada trimester pertama dan kedua, USG digunakan untuk melihat ukuran dan perkembangan janin. Jika ukuran dan perkembangan tidak berjalan dengan baik, dokter akan memperingatkan ibu akan kemungkinan keguguran atau stillbirth. Nah, moms, itulah beberapa tanda-tanda janin tidak berkembang yang mungkin jarang disadari oleh ibu hamil. Walau begitu, moms perlu ingat bahwa kondisi kehamilan setiap ibu hamil berbeda-beda sehingga tidak bisa disamaratakan. Semoga informasi mengenai janin tidak berkembang ini dapat bermanfaat sehingga moms dapat lebih menjaga kesehatan janin dalam kandungan. Sekian dan terima kasih.